One Astro Power. 6 Astro Power, 6 Archer, 6 Kadia guys. Meskipun Archer Kadia udah di nerf, tapi kalau cara mainnya kayak gini, wah gila. Gak terkalahkan guys, GG. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube gue guys ya. Nah, jadi di video kali ini gue akan mencoba memainkan combo Kadia Archer lagi guys ya. Nah, kenapa sih gue pengen memainkan combo Kadia Archer? Nah, alasannya karena kedua combo itu baru saja di nerf guys ya. Nah, jadi sinergi Archer itu di nerf di bagian pengurangan armornya, sedangkan sinergi Kadia di nerf di bagian perolehan shieldnya. Dan ternyata setelah gue cobain, combo Kadia Archer ini masih OP banget guys ya. Gue gak ngerti letak nerfnya di mana gitu loh. Pas gue cobain kok gak ada bedanya gitu kan, masih OP-OP aja. Pengurangan armornya gak terasa, shieldnya juga gak terasa kalau dikurangin. Dan apalagi kalau one-one kalian itu udah bintang 3 dan dapat kristal Astro Power pula guys ya. Wah, itu gila banget sih. Nah, di game ini juga kita akan bersaing dengan 5 orang lainnya yang juga memainkan combo Archer guys. Nah, jadi totalnya di satu game itu ada 6 orang yang main Archer. Nah, di in-game nanti kalian akan melihat bagaimana cara gua untuk menjadi yang paling mendominasi di antara semua player Archernya guys. Nah, makanya bagi kalian yang mau lihat keseruannya, kalian tonton terus ya video gua yang kali ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam videonya, jangan lupa dulu untuk di like, komen, share, dan di subscribe guys. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke in-gamenya. Nah, kita udah ambil one-one. Kita bakal langsung setup ke combo Kadia sama Archer guys. Semoga bisa lah ya di game kali ini bisa membentuk ke 6 Archer sama 6 Kadian ya. Karena itu dua combo yang sama-sama di nerf guys. Kita bakal cobain ya. Oke, mantap. Bagus. Ini dapet Archer. No, nice banget sih. Archernya dapat terus guys. Mantap. Combo apa sesuai untuk bronze skill 1? Bebas guys. Kalian mau pakai bronze skill 1 itu bebas mau main combo apa ya. Karena gak ada hubungan antara commander kalian dan juga combo kalian. Gak ada hubungan. Kecuali kalian main Ria skill 3 gitu kan. Baru ada hubungan guys. Nice, thank you. Gak ada archernya meskipun di sini banyak hero 2 ya, hero cost 3 maksud gua. Ya lawan one-nya lah, Moskov ya. Gila, yang main archer rame banget, cok. Buset. 1 2 sama gua 3 4 5 orang main archer, guys. Kan bisa lihat, guys ya. Combo yang masih OP itu. 5 orang main archer. Dan di sini kita bakal nggak usah menjual hero apapun karena kita bakal perlu semua. Yang kita perlu adalah semoga darah kita lebih di bawah guys ya, biar bisa dapat kristal archernya gitu loh. Oke. Oke, agak lumayan. Dan semoga abis ini bisa dapat Moskovnya ya. Oke, masih lustrik guys. 10.000 dari Rifki. Pesan. Bang, kalau main Kadia Archer pilih item Oracle, Lightning atau Glowing One. Thank you dari Rifki 10.000. Kalau lagi main Kadia Archer pilih item Oracle, Lightning, Glowing One. Tolong Pak, tolong ya. Untuk combo, untuk item Oracle ya, Magic Proof, kemudian ada Glowing One, Lightning, itu kan item mage dan item defense gitu loh. Kenapa harus pakai itu guys? Kenapa nggak mengambil DHS ya? Kayak si Halber, Rose Gold Meteor, Golden Staff, itu akan jauh lebih penting guys. Kenapa harus ini gitu loh? Ya, ya kalau kalian lagi memang main Kadia Archer dan tersisa 3 item itu, ya ambil ini aja guys dengan catatan. Banyak yang main mage gitu ya. Kalau gak ada yang main mage, kalian ambil lightning aja juga. Gak apa-apa guys, gak masalah. Oke. Okay. Gak apa-apa ya, blessing Kadia juga udah bersyukur banget gue guys. Ayo, ayo, ayo. Oh, dapat lagi ya. Match kedua dengan Star Fall Blade. Semoga di match kali ini bisa membuahkan hasil lah kita ya. Tuh, glowing one semua guys. Baru kita sebut tuh. Kalau blessing Kadia berarti kita memang gak butuh Chang'e lagi. Tapi untuk ke 6 Archer bakal semakin sulit pastinya. Kita harus cari Hanabi dan juga Bruno juga nanti. Bang, item apa yang cocok buat Los Pecados? Bebas sih guys. Harusnya sih buku Claude bakal jadi bagus guys ya, sama BOD gitu. Nah, masuk Archernya lah, Kadia Archer lagi. Ini sih Purify udah pasti, 1-1. Starfall Blade juga ya. Oke, kita absen dulu guys yang main Archer. 1, 2, 3, 4, 5, mantap. Bagus. Bagus. Gila, berenam cok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kita lihat guys ya. 6 orang berperang mencari Archer, sedangkan 2 orang lainnya memainkan combo Gunner dan juga Ures. Apa dia bisa kayak gitu? Masa dia dapat Crystal Gunner? Gila, Crystal Gunner dikasih dia cok. Lu ngambil apa bro? Rute woy. Gila, Crystal Gunner dikasih yang paling atas sih tadi ya. Wah, bencana sih guys ya. Kayaknya dia Blessing Alistair-nya di Irithel. Bagus, cuman sayang sekali di sini harus kita padamkan dulu guys api-apinya ya. Gila sini orang sih. Oh, penasaran banget guys. Rangkonya pegang. Anjir. OP cok. Wah, mana bisa kalah lagi dia guys. Buset. Gunner langsung 6 ya setelah fate box. Oke. Kita nggak usah ngeroll dulu mungkin.
ini gue nggak bakal dapat Moskov lagi sih. Gue bakal naik ke slot 6 baru ngeroll aja guys ya. Dia bakal aduh ngeroll deh di slot ke 6. Gila, nama orang yang main Archer cok. Gini amat gue main ya. Buset, kita lebih tang 2 guys. Cuman ya, semoga di sini kita bisa bersaing lah ya dengan item Star Fall Blade kita pastinya. Oke. Bang, kata lu hero apa yang terkuat? Oh, terkuat. Oke, kalau misalnya lagi buy one, udah pasti gue pegang one one ya. Udah pasti gue pegang one one kalau udah urusan buy one. Cuman kalau kalian mau bantai-bantai, one one juga sih sebenarnya, one one Moskov, Esme sih. Gila criticalnya, cok. Anjir, OP bet, guys. Gila criticalnya. Enggak apa lah ya bisa bunuh 3 hero-nya. Enggak ngerti sih gua. 6 gunner, guys, pagi-pagi. 6 gunner enggak di-nerf ya? Enggak bisa pencet lagi, guys. Dan masih enggak bisa lihat kalah menang ya. Oke, muntur nice. Bagus. Naik. Kita bakal ngeroll di sini deh. Moskov. Nice, Moskov, guys. Mantap. Bagus. Nice banget. Perjalanan untuk ke 6 Kadia akan semakin dekat guys ya dengan mencari Chang'e. Dan juga ya boleh deh satu hero mahalnya guys. Jilong lah ya. Bang itu main GTA? Enggak, bukan GTA, ini Mortal Kombat bro, bukan GTA ya. Bang sehat selalu, oke thank you atas doanya Diva, mantap. Nah kalian bisa lihat guys yang main Archer udah tipis-tipisan darahnya ya. 57, 56, 60. Ya harusnya, kita harusnya unggul sih disini. Golden Staff, gak usah banyak bacot. Aduh, udah dapat mirror guys ya. It's okay lah. Gak apa. Ya 6k dia dulu boleh sih. Dan gue bakal ambil evolusi yang kanan pastinya ya, yang biru. Oh nice. Oh it's good bro. Wih, nice banget guys ya. Tapi untuk item, oh bakal pindah dulu sih. Dia bintang 2 soalnya guys, Moskov ya, terlalu bagus. Oke, sementara gini dulu. Kok gue gak dapet Chang'e-nya ya? Eh, tolong dong, Chang'e dong, secepat mungkin. Nah, pindah dong. Pindah Wrestle dong, Astro Power. Nice banget, guys. Jangan, cukup lah Archer berempat ya. Gue udah cukup stres sih. Kalau main Archer berempat, guys. Halo bang, aku ganteng, siap. Bang, lu main pakai apa? Pakai komputer, guys ya. Pakai emulator BlueStacks. Ayo, Moskov, jangan malu-maluin. Kamu full item, loh. Ayo. Moskov. Aldo saya turun bintang, guys. Moskov gue masih terlalu gigi, guys ya. Belihat. Damage 9000 pastinya. Gila, Mia bintang 2 damage-nya hampir sama dengan Moskov guys, full item. Kamu malu-maluin kamu ya. Tombak doang besar, damage kecil. Oke. Waduh, agak susah juga guys pakai ini ya. Ayo one-one bintang 2 yuk, bisa yuk. Ayo. Gila, Moskov hypercare di ujung-ujungnya guys. Oke nice, langsung pindah item. One-one aja lah ya, ini Moskov terlalu gak bagus guys. Nah, Mia bagus loh. Gila, damage-nya setara guys. Tuh. Boleh. Archer OP. Wow, dari dulu Archer OP guys. Dari dulu Archer OP. Makanya kalian bisa lihat guys, yang rebutan sampai berempat. Wah, ini susah sih. Ini susah sih guys. Ya, semoga aja kita bisa lebih unggul. Nah, ketemu. Langsung bantai lah bro. Meskipun di arus bintang 2 dan 6 abyss ya. Ayo, one-one. Turunkan bintangnya. Mantap. Janganlah di ulti. One-one. Nice banget. Masih 5 hero kita yang masih hidup guys. GG. Ini gak mungkin kalah lagi sih dia. Dia mau juga dapet blazing pun udah OP banget tuh orang guys. Mia OP di meta. Iya ya, Mia bagus banget guys. Serius. Bang kenapa Mia nya ada 2 ya. Gua bagus masuk Mia guys daripada Moskov ya. Lebih bagus dia. Ini lah Chang'e. Apa Jilong lah ya. 6k dia bro. Bruno. Nah ya nice. What you need to do. Waduh. Ya kita bakal mengambil Irithel-nya lagi dengan harapan nanti bisa dapat Blazing Archer guys ya. Nice. Kita bakal absen dulu sini. One go udah habis berapa? 1 1 1 2 1 1 3 4 7 8 11 10 13. One udah kepake guys. Tapi tadi ada yang pakai Tar Skill 2 ya. Bintang 2 semua cok. Makanan one-one gue nih guys. Ayo bantai. Lompat. Nice. Aldo saya turunin. Itu juga turun. Ayo one-one sekali lagi. Jangan ke stun dulu. Mantap banget ya guys ya. Bantai bos. Langsung berapi-api kita. Ini kalau gue 6k dia bakal lebih OP lagi guys. Ya. Projectile. Oh my god. Projectile udah nyala guys.
Explore deh. Kita bakal cari projectile juga sih. Ya ampun, gila yang main Gunner hoki banget, cok. Dua guys, Crystal Gunner. Ayolah, munculkan gitu Astro Powernya ya. Ya ampun, ay, hero pun gak ada yang mau diambil guys. Nice banget, Muntun. Ambil Gunner aja lah ya. Ayo diambil Gunnernya, please. Jangan kasih yang atas. Woi, ambil. Ambil. Wah, ini sulit sih guys, jujur aja sulit ya. Sulit. Oh. Stak kanan. Gaskan. Wan-wan gua udah bakal sakit banget di sini. Untuk hero kita begini aja, begini dan begini ya. Dan kita bakal cari Bruno dan juga Hanabi untuk menyalakan ke 6 archernya guys, oke. Konsisten naik slot aja lah abis ini. Natural Spirit oke, okay, okay gak bang? Harusnya setelah dibuff sedikit, kalian boleh coba juga guys. Harusnya udah bakal lumayan setara sih untuk meta sekarang. Bedanya dia projectile guys. Projectile harusnya bakal lebih OP sih daripada 6K dia ya. Gak apa-apa. Langsung bantai, hantam. Oh, ini harusnya bisa jadi kemenangan gratis guys ya. Dia nyala Astral Power tapi gak terlalu OP juga itu Irritel. Bantai Wan-Wan. Mantap. Attack speed Wan-Wan gue bukan kaleng-kaleng bos. Mohon maaf bro ya. Cara gua nabung. Jual Agai. Karena ini Agai ketika dia sudah bintang 2 dan dapat blessing Kadia guys, kita nggak perlu cari Agai bintang 2 lagi guys ya, cukup. Karena yang make Kadia bukan cuman kita sendiri, oke. Gua tunggu Odon pulang dulu deh. Nggak mau ngerol gua mah, nggak mau gua. Nggak bakal mau gua ngerol ya. Tapi dikasih boleh deh. Item turun bintang coba ke Mia bang kalau udah naik level. Oh iya juga ya. Tapi gue lebih pilih full item ke Wan-Wan dulu guys, karena dia juga darahnya lebih tebel. Itu yang pertama. Dan yang samai sih, samai tipis-tipisan ya. Dan alasan yang kedua adalah dia sudah nyala 6K dia gitu, sehingga ya lebih bagus di dia dibandingkan dengan Mia kita yang polosan gitu ya. Semoga kalian paham guys. Sapi lanang. Ya bisa lah. Ini projectile amat ganggu sih. Semoga kita bisa unggul lah lawan dia. Dia petrify di belakang loh. Ya item cuma DHS. Crystal Gunner 2, Blazing Swordsman, 4 Swordsman pun udah nyala. Tapi gua ada shield. Langsung Wan-Wan gua bersinar guys ya. Meskipun projectile gak nyala. Lompat. Nice. Aduh gak bisa sih guys. Masih sakit banget Swordsman-nya ya. Bangke ini orang guys. Ya semua combo nyala cok. Ngakak bet gua main begini ya. Crystal Gunner dapat 2. Oke, okay, gak apa-apa. Oh, TM udah pulang. Nice, TM udah pulang guys. Moskovnya bakal balik ya. Nice, nice. Bagus, bagus. Dan habis ini kita bakal naik slot dan mencari Bruno Hanabi untuk kena Marcher. Hari-hari main MM. Ya gitu guys, kombonya lagi OP memang gini ya. Kan mau main combo apa lagi guys kalau selain Archer untuk push rank. Tengok nih, 4 orang, 5 orang main Archer guys. Bukan 5 orang lagi, ini 6 orang ya. 3-3, buset. Kok bingung sih cara lawan dia gimana. Sulit banget ya, dia OTW namanya Kera lagi. Gila, OTW namanya Kera cok. Udara goldnya 33 anjir. Boleh-boleh dia guys. Oke, okay. Crystal Archer. Power lagi, aduh. Sayang banget ya. Astro Power. Blessing Archer. Guys, Crystal Astro guys. Cuman projectile. Aduh, cantik banget sih projectile ya. Gimana guys? Aduh. Astro dulu ya, Astro dulu. Gak apa-apa, bisa. Astro dulu. Purify tap di situ. Hyper carry full kepada Moskov dulu. Lunox masuk. 1-1 Astro dulu. Nice banget, Purify masih situ. Berserker Fury, oke. Biarkan dia ditarik aja. Ya, seperti ini guys, kira-kira. Kita butuh satu blessing lagi sih. Biar, oh enggak apa-apa. Habis ini nanti kita bakal kasih kepada si ini guys ya, kepada si Irritel. Langsung 1-1. Alah, dia lompat pula guys. Eh, dia nyala projectile boy. Gila, se-OP itu guys projectile. Ampun bro. Wah, blessingnya 2 ya. Oke. Gak apa. Bang, Weapon Master ambil Evo merah apa biru? Wah, gua juga jarang banget guys ya nyalain Weapon Master ke 6. Gua juga kurang tahu gitu evolusinya apa fungsinya guys. Ya pakai Archer yang auto win.
masalahnya yang pakai archer berenam guys ya, berenam yang pakai archer bukan cuman berdua gitu. Projectile nyala, cok. Projectile dulu. Kadiannya oke. Okay. Ya kita tinggal butuh extra slot sih. Karena kita hero udah lengkap ya. Nice, nice, nice. Blessing juga abis ini bisa lah. Lama banget, gila cooldown dari Rhea skill 3, guys. Kita setelah fade box baru bisa pencet ya. Archer counternya apa, bang? Iya, dengan archer itu sendiri. Nah, kalian lihat, guys. Gue udah nyala projectile dan gue punya astro power. Gue bisa jamin gue unggul sih lawan dia. Ya, gue udah nyala astro power juga nih. Yalah. Apa ya apa? Ya apa tuh? Ya apa? Loh, apa sih udah menang? Yang penting menang ya. Ya, ya udah. Yang penting menang guys. Yang penting kita masih harusnya masih menang tadi ya. Harusnya masih menang. Ya udah. Ayolah bantu. Astaga Tuhan. Anjir jadi patah-patah gitu, cok. Apa sih? Ayo wan-wan butingan. Ayo nice. Gila cok Link bintang 2 woi. Aduh dia nyala. Oke untung linknya pergi turunkan bintang. Oke tenang gak apa-apa guys, gak apa-apa ya. Oke anggap aja tadi kita ya itu biasa udah biasa guys muntun ya. Udah biasa itu mah dapat slot langsung bro. Gila dia dapat buku cok, Beatrix buku. Kita harus benar-benar positioning one-one kita sih. Gak boleh sampai kena Beatrix guys ya. Tapi kita punya shield nanti gak masalah. Ya naiklah bodo amat lah. Apa peduli gold guys. Nah nama Kadi ya bos ya. Oke perhatikan positioning dulu. Santai perhatikan posisi. Beatrix tengah. Dia udah pasti buku Beatrix. Dia bakal hantam tengah gua. Oke positioning kayak gini guys. Sampah-sampah taruh tengah ya deh. Sampah-sampah guys. Sampah-sampah taruh tengah. Nah udah bagus. Nice. Good. Oke, kita bisa ngincer dari itunya duluan. Gila, combo gue semua nyala, cok. Wow, one-one langsung mati, guys ya. Gak sempat memberikan damage, guys. Oh, projectile gue lebih gigi. Karena di sini one-one gue juga udah nyala astro power. Dan kita bikin ke 6 archer, 6 kadia juga, guys ya. Oke, nice banget. Ayolah, kita bakal lihat, guys ya, mana lebih OP. Kalau gue kasih iritel, gak worth it sih. Gak worth it sih sekarang kita pakai area skill 3 ya. Nanti aja. Tunggu ini dapat dulu bintang 2 baru gue bakal pakai karena gue bisa jamin ini bakal kesempatan terakhir gue untuk menyalakan Rhea skill 3 nya guys ya. Oke ketemu yang Gunner, dia pasti bakal ulti tengah. One gue bakal free, Johnson nabrak sana, nice banget, thank you. Ya gue nggak bakal takut sama itu Hayabusa, langsung bantai one. Gak usah kasih ampun ya. Kita pokoknya main one. Semboyannya jangan kasih ampun guys ya. Ulti semua orang. Makan tuh one Astro. Meskipun masih bintang 2, kita bisa lihat damage-nya ya. Beli. Semoga dia one-one-nya jangan banyak lah. Jangan bintang 3 ya, gue ngeri juga. Ya, bagus. One-one-nya dikit aja. Ini orang AFK ya? Oh, dia nunggu upgrade slot 9 dulu guys. Baru dia bakal... Bro, kasih Moskov lah ya. Jangan kasih Chang'e, berharap banget dapat blessing ini. Kasih inilah ya. Tapi gak apa deh, suka-suka dia guys. Dia yang main ya. Wins gay ya bang? Bukan, gue bukan gay woy. Hai bang, halo Rizky, halo. Beatrix sniper kah? Dia pakai Beatrix ini cok, udah pakai Beatrix machine gun. Musuh, suka-suka dia ya guys. Ngeroll dulu bos, ngeroll dulu. Ngeroll, Jilong. Apa yang gak bintang 2? Sabar, chill. Okay. Tahan dulu guys, tahan dulu ya. Ini kalau gue kasih iritel takutnya persentase blessing gue langsung turun. Jangan ya, kalau kata gue jangan. Yang gak penting, buang. Wins mikir. Tadi dapat itu, nice banget. Dia juga belum pindah Beatrix, masih sniper. Gila, hero-nya warna-warni cok. Oke, projectile gue gas, one-one. Mantap, immortalnya gak guna cok.
Nice, kita punya Dominus Ice guys. 1-1 nya gak bisa ulti. 1-1 go free hit. Langsung kita bantai guys ya. Oke. Chang'e ganti Jilong. Oke, bisa. Bisa banget, boleh. Nanti ya. Oh ya, betul juga ya Winx. Wah, lu goblok sih Winx. Oke, kita bakal beli. Tapi jangan guys, malah makin banyak hero depan gue makin takut. Oh, itu dia maksud gue ya guys ya. Tet, biji otak lah. Bener banget, diganti Jilong aja lu gak pake. Langsung kasih. Set, Blessing Archer. Buang, Bruno. Buang Hanabi. Apa sih nyanyi-nyanyi woy? Bang. Astro power masuk. 4 astro guys. Aduh, kita mesti bikin 1-1-nya ke bintang 2 juga ya. Bintang 3 masuk gua. Dari Moskov, dan juga dari Moskov. 2 tower kita punya. Ini mau apa bro? Gua punya 2 1-1 bro. Kita punya 1-1 full item, punya 1-1 Dominus Ice, Astro Power pula. Bye-bye bro. Darai sisa 3 coy. Sisa 3 darai guys. Ya ampun. Oke, habis ini bakal ngeroll lagi ya. Odet GG, sabar. Tenang, chill ya. Kita harus gabungkan Mianya ke bintang 3 dulu. Mantap, sikat, bantai. Walaupun gak ada yang dapat blessingnya. Hanabi gak usah, Ling mahal gak usah lu. Jilong boleh. 1-1 nice banget. Yap, Mia kita ngelompe go 10 guys. Biji otak lah. Oke, tahan dulu. Kita tunggu dia pulang dulu ya. Pulang dulu lah. Dia blessingnya ungu semua guys. Meskipun blessingnya 5, tapi tidak ada yang berguna ya guys ya. Oke, biji otak. Moskov bintang 3, 6 blessing. Oke, nah dia ulti depan, gak apa-apa. Gila, BTC-nya sniper, cok. Lu sadar. Tobat kamu bro, tobat. Sadar. Ya, dia mau pake full item, full shield juga. Kok gak pernah takut, guys. Nah, bantailah. Mantap. Pulangkan ke lobby. Masih menang, bro. Masih menang, ya. Oke, masih menang, guys. Beli Lunox. Aduh, Bruno-nya 2 padahal ya. Cuman gak apa, Mia kita sudah OTW bintang 3. Boh. 666 guys. Slot. Yuk, Kadia bro. Yaudah, Kadia ya. Buang Jilong. Masuk Astro Power. Karina. Kita OTW nama Astro guys. Smart content bang. Thank you Arif, thank you. Ambillah. Lu udah gua kasih itu cok. Bisa ke apapun itu ya. Lu mau ke 9 swordsman juga bisa. Oke, suka dia lah. Jilong dibuang kan. Jilong dibuang. Mikir. Astro. Ayo Lunox bintang 2 bisa. Ayo Mosk. Biji otak. Anjir mahal becok. Tunggu. Gue Dora 24 gak mungkin pulang guys. Gak mungkin pulang ya. Ingat gak mungkin pulang. Oke gini dulu. Gak apa. Bisa. Aduh, Moskov Kadia lagi. Lupa gue pindah item, cok. Mia Kadia. Mia Kadia GG, guys. Mia Kadia. Nah, ayo. Oh, Moskov. Oh, gitu cara main Moskov bintang 3. Oke. Mirror hari-hari. Ayo menang, Gunner. Ayo. Hayabusa, semangat. Biji otak. Nice. Bagus. Oh, 1-1 bintang 3, guys. Gak perlu. Ada bintang 2. Gak perlu. Mahal. Kita langsung beli Mia. Cari. Fokus. Kok belum? Oh! Enam Archer, 6 Astro, 6 Kadia dengan 1-1 bintang 3. Jah, Hayabusa gak sempat nge-skill, cok. Lightborn ya, oke. Dia masih punya satu kesempatan lagi. Kita kasih, guys. Kita kasih ya. Kasih. Mia Kadia nih, bos. Moskov. Ya. Pojok. Ling depan. Karina depan, 1-1 situ, kemudian ini di situ, biar rame, ini di situ, dan ini di situ.
Roll lagi, lu bakal gua reset. Lu bakal gua reset, kali ini bisa nyala lebih banyak guys. Nah. Oke, okay, cukup. Konten bang, oke. Okay. Yah, Archer bisa kalian lihat guys ya, meskipun udah di nerf. Itu cuma propaganda dari Moonton doang guys. Sama sekali gak ngefek ya, masih tetap OP cok. Jilong. Tranquil as a poem but raging within. Aduh. Enggak apa. Nyala Weapon Master juga. Let's go bro, ayo bantai-bantai. Shield 1-1 go restable itu ya. Mia Kadia, 1-1 Kadia. Oke, okay. Semoga dia gak suren guys. Oke, okay, beli di Uldia. Lu ngapain sih Alufit? Ngapain Alufit cok? Nah, gak perlu kita masukin item guys ya. Ini dia bakal dapat ini. Berserker Fury, mana sih? Ya, kasih dia aja guys. Agai Berserker Fury. Gue gak usah ngerol lagi sih. Gak tajir melintir kita guys. Apa sih badang? Nah masuklah badang ya. Biji otak lah. Alufit. Loh kan ini toh. Inilah. Ya gak usah ngerol lagi guys. Cukup. Udah. Kita tinggal menyaksikan kemenangan aja guys ya. Beh. Ini di belakang buat backup swordsman gak jelasnya sih. Dia mau Lancelot bintang 3 pun ayo lah. Lancelot 3 hit bro. Langsung ulti 1-1 bantai semuanya ya guys ya. Layla Leslie bintang 3, Hayabusa bintang 3. Oh, gila sih ini sih. 1-1 Astro Power. 6 Astro Power, 6 Archer, 6 Kadia guys. Meskipun Archer Kadia udah di nerf, tapi kalau cara mainnya kayak gini, wah gila. Gak terkalahkan guys, GG. Wah, ini sih gak ngotak sih. Kan gak usah takut guys ya. 1 2 3 4 5 6. 6 orang rebutan Archer, gak masalah. Ria skill 3 solusinya, GG. Kata juga Salim guys nih, 1,8k orang yang lagi nonton. Udah gak ada 1000 likesnya kita tembusin guys, wah. Blessing 6, Blessing 5, gak perlu peduli ya. Nah, jadi video gue sampai di situ dulu guys ya. Bagi kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan di subscribe guys. Oke lah, terima kasih semua yang sudah menonton, dadah.